Wah, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel Mainan Anak Indonesia. Widih, di depan kita nih, lihat dong udah ada apa tadi mendarat-mendarat gitu. Ini aku udah punya mainan roket water. Widih, dulu tuh pas aku waktu itu masih TK tuh, aku tuh pernah bikin roket pakai botol gitu yang dipompa tapi terbang. Nah, tapi sekarang aku dibeliin nih. Widih, ini mainan versi barunya nih, tapi sama-sama roket. Wih, harus keren banget sih, kita lihat dari bungkusannya. Nih, itu gede banget nih. Nih, sampe gak muat nih. Ya, di belakang lagi cara maininnya. Jadi ini masukin ke selang nih kalau dari sini. Terus ntar roketnya terbang. Wih deh, tapi ini kalau dari aku lihat dari videonya sih gak terbang doang. Nanti tuh bisa kayak muter dulu di atas gitu, gak jatuh-jatuh. Nah, lu gimana? Perasaan gak sih? Aku juga penasaran, makanya aku beli. Aku beli nih langsung nih. Kita sama-sama lihat. Tuh, ini yang masuk. Nah, kalian, kita langsung buka aja kali ya. Nggak ada apa-apa lagi kan? Oh ya, nggak ada. Langsung kita buka. Kelihatan tuh. Ini yang pertama, kita dapat sedotan. Hei, sedotan. Selang, doang selang. Okay. Panjang juga ya. Ini mah bisa aku dari tetangga aku nih minta air nih. Kita taruh sini dulu selang ya. Ini ada, ini buat selangnya ya, buat ngencenginnya. Oh, ini kekerannya nih kayaknya nih. Terus ini ada, ini kayak buat roketnya nih. Kita taruh dulu sini, ada karet-karetannya tuh. Oke, terus ini dulu. Ini utama, kita buka dulu roketnya. Dapetnya warna merah. Ini, polos aja ya. Oh, ini ada tempat buat mendaratin ya. Ini langsung dulu ya. Terus ini ada, wah, stikernya. Oh, kita harus nempel-nempelin dulu nih. Masih gambarnya. Coba deh. Kayak yang ini kali ya, ini ya. Coba kita tempelin dulu kali guys. Taruh sini. Mulai dari yang jangkarnya dulu nih. Sangar. Ini mulut ya. Tuh lihat, ini udah hiu banget kan. Di sisi sampingnya juga gitu. Samain aja kayak yang tadi. Di sebelah sininya. Ini dia, udah jadi. Kayak roket banget kan. Kayak tempat mendaratnya roket. Nih, kalau udah kita buang. Wah, kita parkirin di sini. Jadi, itu roketnya sebenarnya enteng banget ya guys, tuh lihat. Tapi ininya tuh ternyata kayak gabus gitu. Tuh. Kirain mah ini kayak plastik-plastik berat gitu. Tuh di atasnya juga ada yang kayak buat nyecah air nih. Ini taruh sini dulu. Gini, tuh kayak gitu kan dia parkirnya kan. Kira-kira kayak gini. Buat ke selang ini, kita ambil yang ininya, yang warna putih. Kita masukin ke dalam ini nih kita. Masukin kayak gini aja dulu. Nah, gini. Kayak gini. Udah kenceng. Udah kenceng. Selama kita masukin ke sini satunya. Itu kita putar aja nih. Jadi kan dia kenceng. Kencengin aja guys. Guys, biar gak bocor guys. Udah mesti cabut ini loh. Kenceng banget nih. Jadi airnya kan gak bakal keluar nih. Kayak gini. Terus yang satunya nih. Yang satunya sama. Mana nih ujung selangnya kita cari. Nah ini dia ujung selangnya, kita masukin ke sini. Di tengah-tengahnya nih kita pasin ini. Dibuka dulu aja nih biar gampang. Udah yang ininya kita ikat aja kayak gini. Kita kencengin. Kencengin water. Udah deh, nanti kalau mau ke selangnya tinggal kita buka aja nih yang tadi nih. Ini ya pluk, kita buka gini. Terus kita kencengin di selangnya biar nggak ada air. Biar nggak ada air. Biar nggak copot. Kalau nggak ada air ternyata bisa terbang dong. Taruh sini. Gini. Kalau udah nih kita sambungin ke selang, selang kita nyalain. Usahain ya aku sih mau cari yang selang air kenceng banget nih. Biar nanti dia tinggi banget sampai bulat. Kita langsung coba aja di outdoor gimana? Nanti aku coba mau main sama teman-teman aku lah. Oke, langsung aja kita coba. Ciu.
beneran bisa muter-muter gitu ya. Keren banget sih. Nanti aku mau main lagi ah. Ini bakal jadi aku mainin terus nih. Jangan sampai hilang nih, aku jagain. Oke. Sekian dulu video kali ini. Next mau main anak lagi, tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Mainan Anak Indonesia. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye teman-teman. Cium.